Assalamualaikum teman-teman. Cerita kita hari ini dari seputaran Kota Mahasiswa Darussalam Banda Aceh. Ya nyorong kepingin cinya ada juga tuh, ada di Olesi. Tapi nggak ada campur kita. Nah, daging kambing. Bagaimana keseruannya? Ikuti terus sampai habis ya. Yang pertama kita mau melihat lauk nasi dulu. Aneka gulai khas Aceh, mulai dari daging sapi, kambing, hingga ayam dan bebek juga ada. Ya lumo, daging sapi ya lah. Kue bawa belangong, nyok, ti lumo, yang kambing, di mano, ini kambing, kambing nggak ada campur kita. Nah, daging kambing, nah, tulang ya. Dan kayak ini ayam, ayam pakai buah kulu, buah kulu lah. Buah kulu dia. Ya kan, satu porsi 25, nggak bisa 25. Sedangkan ini bebek, bebek air, kecil-kecil, mahal, enak, paling enak. Pakai kentang, 25 juga. Nah, 25 dia. Dan jam 5:30 dah rame, dah dikepung dah, dah rame. Bebek pakai kentang lah. Ya, ya. Selama kan waktu no kan selama kopi anak Melayu lo. Barang kat siap mendu kan, kan ada buka nya ke lo kaya orang Melayu mah. Apa porsi beduk dia? 20 lebih ba. Ya. Ni apa ke? Ni katok sumsum dalam. Kebesian di orang yang kepingin-kepingin lah. Yang labah yang mau peluh, peluh, peluh. Yang orang kepingin cik ni juga tu. Ada di Olesi. 25-25 tu juga putih. Ni sama apa? Lep tu ni 25. Nah, labah posi lah. Ada nangka sikit. Daging sikit. Tetelan sikit. Sudah penuh satu posi lah. Nah, ini kan masak pakai kayu kan? Nah, ini kan. Nah. Bukan pakai kompor ya. Pengaruh kali, wangi kali. Ya. Ayo, Pak. Wah, apa? Apa? Apa kondok? Nah, ini ya. Bebek, bebek spesial. Orang ke sini bebek dulu ditanya. Baru kuah belangong. Wah, boleh ke? Oh, tak ada. Nak buat apa nak buat? Nampak orang lain tu. Kamu lagi buat apa nak? Yang apa nak ni? Ya. Air kelapa sangat mudah dijumpai di berbagai sudut yang ada di sini. Oh, profesional. Kita tanya, brand MD. Bagi yang tinggal di sekitaran Darussalam pasti sudah tahu mie Dun Tengkuk dan selalu ramai setiap sore maupun malam. Kata Eli kan lain. Apa?
goreng. Bayang duit apa? Pak atau apa? Itu tabuh dua ya. Dua di. Yeah.
ni mi tumit, mi favorit ni noh. Dan sekarang kita berada di Kota Pelajar Darussalam. Banyak sekali kita jumpai aneka jajanan di sini setiap sorenya. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Kalau ada ide dan masukan, silakan tulis saja di komen. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.